dikasih tahu malah kayak gini, minta pulang ke Medan. Terus ngapain kakak capek-capek kemarin ngusahain supaya Panya berangkat? Bimbel Panya, kakak bangga, kakak orang paling bangga Panya masuk ke dokteran di sini, tahu nggak? Kakak orang paling bangga, kakak bangga kakak bisa mulai dari kakak di sini. Terus kalau Panyanya nggak maksimal yang sakit hati siapanya? Kakak. Kapan kakak nggak sayang sama Panya coba? Apa yang Panya minta? Apa yang Panya minta nggak kakak turutin? Ada nggak? Coba sebutin satu aja. Ada nggak? Segitu loh sayangnya kakak sama Panya. Perasaan kakak sama Panya itu sama kayak perasaan mama sama Panya. Sama sayang kakak. Panya tengok kakak-kakak orang di luar sana banyak loh yang dia udah punya uang itu lantarin adiknya. Kayak mana kakak ke Panya? Itu kenapa? Karena kakak sayang, harapan kakak besar sama Panya. Kakak tuh punya peran tuh double Panya di sini. Kakak sebagai kakak, kakak sebagai mama juga sembuat Panya di sini. Kakak penggantinya papa juga, kakak tulang punggung di sini. Ini jam berapa nih? Ini jam tujuan. Tadi aku mendengar suara ada yang dimarahin, adanya Tasya dimarahin sama Tasya. Gara-gara dia main ML terus, jadi gini dimarahinnya tuh dia. Dia nggak bisa tinggal di sini, dia harus ngekos di dekat kuliahnya, kampusnya sana di RC. Dan ketika dia nginep sini, dia malah main ML terus, nggak ngobrol. Kalau belajar sih nggak apa-apa, tapi malah main ML biasa. Mudah, lalu nggak video callan, jadi. Jadi kayak gini marahnya, lu udah jarang ketemu gua, giliran ketemu di sini lu malah main, lu malah video call gitu. Yang habis diomelin. Hai. Hai, adikku yang cantik jelita. Lihat sini. Gimana tadi diomelinnya? Diomelin gimana? Maksudnya mau tahu? Tahu. Ya udah, kakak kamu mungkin gitu karena malah sayang sama kamu. Lagian kamu nyampe rumah udah ngekos gitu di rumah malah main ML, malah video call. Kan lagi weekend, ya udah lah. Ya ngobrol lah, masa kamu nyampe sini malah gak ketemu kakak. Kan abis itu bisa, abis main. Lagi dipanggil Fanya. Mia jawab, bentar Fanya lagi main ML tuh. Nanti soalnya lagi video call tuh. Jadi kita balas prank aja gimana? Gak apa-apa. Kalau kamu mau mencairkan kakak itu malah di prank. Nanti kan pasti habis itu pas prank gitu. Gimana? Enggak, nanti Mas Junian tanggung jawab. Kamu prank aja, kamu ceritanya balik marah kesel, kamu dimarahin, terus kamu minta pulang ke Medan. Ini masa lagi marah-marah di prank. Gak apa-apa kamu bilang kak, Fanya mau ngomong. Terus? Fanya mau pulang aja ke Medan. Fanya gak kuat kalau dimarahin gitu. Masa Fanya udah belajar dari Senin sampai Jumat, giliran di sini malah dimarahin gitu. Jadi dibalik-balikin aja argumennya. Gimana? Oh, gas, yuk gas. Gas, ayo gas. Ya, jadi pokoknya udah kamu ikutin kakak aja, ikutin Mas Juna. Nanti kamera ini aku taruh di tempat biasa kamera ini simpan, di sebelah TV. Nggak mungkin kan kamera emang taruh di situ. Nah, nanti kalau aku udah dimarahin. Masih tenang. Bener ya? Iya. nanti Mas Juna chat udah siap gitu, kamu turun aja. Nanti pas kamu ngomong, Mas Juna saya cabut. Iya. Guys, ini lagi main kucing guys. Kita set kamera dulu. Pak, gua mau ngeprank dulu. Oh iya. Oke. Siap. Aku panggil Tasya dulu. Sayang! Nonton Netflix yuk! Ini pranknya lagi spontan guys. Jadi, karena tadi aku harus jadi marah. Apa namanya, langsung kepikiran aja gitu. Oke. Apakah aku telah
melanggar aturan. Huh? Bila mencintai suami orang lain. Korla ya. No comment, itu dari tamu. Nih, aku mau sebelah sini dong, duduknya. Kenapa nggak itu dinaikin? Oh, mau ini, mau bahan. Itu tuh kayak suka gluk gitu. Untuk Netflix kali ya? Apakah aku telah melanggar aturan bila mencintai suami orang lain? Oke, Google, matikan semua lampu ruang TV. Sini ya Antonnya, sini dong ngobrol, mau pacaran mulu. Ada yang pacaran kan? Nah, ada kan tadi. Orang sih main game aja kerjanya. Marahin ya, harus marahin ya, ababil. Ini kenapa sih? Red Riding Hood tahun 2011 tadi. Itu nonton sih, beda aku, pengen pacaran mulu. Iya. Itu maksudnya itu loh film yang gadis berjubah merah itu loh. Cendok. Ini mau ngomong. Kenapa? Ibuan. Bukan. Jadi? Oke Google, nyalakan semua lampu ruang TV. Kenapa ini? Kenapa? Sambil dinyalain aja, apa sih, mau ngomong apa sih, penting gak? Nanti aja kalau enggak. Ini serius. Ini mau ngomong itu. Apa mingguan? Bentar, bukan, sekarang. Bukan. Ini? Ini serius loh. Ini serius, aku mau ngomong apa? Ngomong aja. Ini mau ngomongnya kok udah marah-marah gitu. Iya, orang kamu tadi juga bikin salah. Lagi minggu ujian kok main game? Lah kan udah siap, emang gak pernah punya kalau misalnya balik ke rumah main game. Ya lagian kamu bukannya hari Senin masih ada ujian, pasti kamu tuh belajar, kamu tahu mata kuliah kamu tuh berat-berat. Kamu tuh kuliah bukan ekonomi loh, Fanya. Ya kan kenapa sih, emang kan ya balik ke rumah juga kan emang ada pergi. Ya emang gak ada pergi, terus kenapa? Ya gak apa-apa, emang kenapa main game? Jangan seminggu penuh bukan, gak ada ini. Bukan gak boleh, makanya kamu menghabiskan waktu kamu tuh banyak main game daripada belajar. Ngobrol aja gak pernah, cuma pas makan doang. Ya kakak juga sibuk terus ke kantor. Ya iya, tapi kan pas kakak pulang kantor banyak mana? Nah di atas. Hanya tuh kalau di Jakarta orang tua Fanya tuh kakak. Ya kakak ngasih tau Fanya ya yang terbaik buat Fanya juga kan. Kalau misalkan nanti Fanya ujiannya gak bisa, gimana? Ya, gak pernah dilarang mama kok main game gitu. Ya karena kawannya dulu belum jadi mahasiswa kedokteran. Sekarang kawannya udah kuliah. Kuliah itu berat loh. Mau emangnya yang lulus kuliahnya 8 tahun? Mau. Ini udah matiin dulu aja, aku gak ngomong. Ya udah ngomong aja loh deh. Kan sambil nonton sambil ngomong bisa. Ya nanti kakak gak fokus jadinya. Ini kan ngomong serius. Ya mau ngomong serius apa? Coba ngomong aja. Nih matiin nih. Ya. Kenapa gak suka dimarahin? Ya, bukan gak suka, kakak kok ngomong gitu ya jangan ini lah. Baik aja kan bisa. Ya orang baik-baik, kok ngomongnya? Kan kakak memang dari dulu ada kakak kayak gitu kalau ngomong. Ini jadi baik buat seharian kakak ngomong gitu. Orang ke rumah balik mau senang-senang, ya. Kakak marah. Ada tuh ujian hari Senin loh. Masih ada ujian kan Senin kan? Biar kata Sabtu juga apanya tuh offline, online tadi ujian apa kuliahnya. Ya, tapi kan ini bukan berarti belajar terus, ada waktunya buat main game lah. Ya bukan main, ya ada waktunya buat main game, tapi kan bukan berarti main game seharian. Bener nggak? Apa sih salahnya kamu tuh ngambil main gamenya ya pas malam mau tidur aja? Ya malam waktunya buat tidur lah. Ya terus jadi gimana? Kalau Fanya memang kuliahnya mau santai, kemarin jangan ngambil kedokteran. Yang mau kuliah santai, bisa aja.
Ya kan dikasih tahu juga yang benar loh, bukan dikasih tahu yang salah. Dikasih tahu jangan main game, bukan dikasih tahu jangan belajar. Belanya balik ke Medan aja lah. Ya, kok balik ke Medan? Nggak tahu loh, belanya mana sih sini? Loh, sekarang kalau balik ke Medan kuliahnya gimana? Nggak tahu, ini udah capek juga cak kuliah. Baru semester 1 udah capek. Ya, Nyanyi juga baru beradaptasi, kakak udah marah-marah terus kalau Nyanyi di rumah. Kakak marah-marah itu demi kebaikan siapa, Fanya? Demi kebaikan Fanya sendiri. Oh. Emang pernah kakak marahin Fanya? Fanya mau ngapain juga kan nggak pernah marahin loh. Fanya mau milih kuliah di mana juga, Fanya mau kuliah di sini aja pilihan Fanya. Enggak, tadinya udah nyari tiket-tiket pulang. Terus mau pulang ke Medan, jadi nggak usah kuliah lagi? Nggak tahu. Ini mau sama mama jadi Medan. Ini Medan nggak pernah direpetin. Ya iyalah, orang kamu pasti Medan belum kuliah. Coba kalau kamu depan mama kayak gitu, apa nggak dimarahin kamu sama mama? Ya tapi kan Nyanyi dalam satu hari itu bukan berarti main terus, kak. Ya biarlah, itulah hiburan Nyanyi pula. Iya, gak apa-apa main game gak apa-apa. Tapi bukan pas lagi minggu-minggu ujian, dek. Ya kalo kakak mau, kamu kasih tahu deh. Enggak, kakak mau kalau misalnya Nyanyi belajar terus Nyanyi jadi gila tau. Belajar tuh belajar banyak. Iya tapi kan bukan pas lagi minggu ujian. Kakak cuma bilang pas minggu ujian doang kamu harus belajar bener-bener. Ya justru karena mau dekat ujian itu Nyanyi stres. Biar masa pas lagi dekat mau ujian harus main game juga? Gimana sih? Enggak udah mau. Jadi maunya gimana? Tahu itu udah nyari tiket pulang. Mau pulang ke Medan? Iya. Gak mau kuliah lagi? Enggak. Ini parah nih. Terus kalo sayang misalnya, aja dong yang kalau misalnya Nyanyi kuliah masih di rumah ini males, gak mau. Ya kan Pak juga ngekos kan pulang pergi. Yaudah ya kalau gitu gak usah balik lagi ke rumah Sabtu minggunya. Ini kan Mama yang suruh kamu pulang balik ke sini. Enggak kan. Coba tadi bilangin tuh Pak adanya Pak Junah. Maksudnya kakak tuh kamu kalau ke sini tuh ngobrol sama kita. Jangan ansos, main ML, siap dipanggil main ML. Coba ya pokoknya mau pulang ke Medan, Nyi udah cari tiketnya juga, lusa ada tuh. Terus kuliahnya kamu gimana? Gak mau, udah Nyi pokoknya di Medan aja, Nyi capek di sini. Di ya, jadi kuliahnya gimana loh, dek? Udah Nyi kuliah di Medan. Biaya kuliahnya tuh gak murah loh, Fanya. Jadi kalau misalkan Fanya sembarangan bilang kayak gini, dari awal kemarin kita gak usah diusahain ke Jakarta. Mahal. Mahal loh, Fanya. Jadi kakak hitung-hitungan. Bukan masalah hitung-hitungan, kalau Fanya kuliahnya gak maksimal, dari awal juga Fanya gak usah bilang masuk ke dokteran. Udah gak mau, Nyanyi pokoknya mau dimana yang mau nemenin mama aja. Ya kalau gitu dari awal bilangnya kemarin, kenapa masih baru sekarang di pertengahan jalan. Itu pokoknya Nyanyi mau kuliah di Medan aja. Ya sayang lah Nya, duit kakak kan duit Fanya juga. Duit kakak tuh duit mama juga. Nantinya kuliahnya sambil kerja, Nyanyi bisa hidup sendiri di sana sama mama lah. Kan mama juga pengen Nyanyi dekat sama dia. Ya iya, tapi bukan masalah itu, masalah yang udah keluar kemarin gimana. Ya nantinya ganti. Bukan masalah ganti. Itu kamu nggak bisa sembarangan ngomong kayak gitu. Kalau emang dari awal kamu nggak mau di sini, kamu nggak merasa sanggup untuk kuliah di Jakarta, ya bilang duit masuk Fanya itu bisa buat ya, Fanya sampai selesai. Tapi nggak tahu kalau Nyanyi selama di Jakarta kakak bakal kayak gini sama Nyanya. Ya abis Fanya gimana? Fanya kan juga itu main game di saat lagi ujian kan. Bukan masalah hitung-hitungan, bukan masalah harus diganti apa enggak. Tapi semua yang kakak cari itu buat kalian masalahnya Fanya, buat Fanya. Kakak tuh penggantinya papa di sini. Kalau Fanya nggak bisa dengerin kakak juga, Fanya mau dengerin siapa? Ini semua buat masa depannya Fanya juga loh. Fanya katanya mimpi Fanya besar, cita-cita Fanya besar. Fanya mau jadi ini, Fanya mau jadi itu. Kakak usahakan semuanya untuk Fanya. Kakak kasih, kakak cari uangnya. Kakak gak ada, kakak ada-adain. Kakak ada-adain loh. Bukan masalah ganti, itu bukan masalah ganti. Tapi hargain juga dong perjuangan kakak dari kemarin gimana. Sekarang udah jalan gini, kakak cuma kasih tahu yang terbaik buat Fanya. Fanya ujian, Fanya belajar. Kakak harapan kakak tuh Fanya loh, Fanya. Harapan mama juga Fanya. Siapa lagi? Sekarang giliran dikasih tahu malah kayak gini, minta pulang ke Medan. Terus ngapain kakak capek-capek kemarin ngusahin supaya Fanya berangkat? Bimbel Fanya, kakak bangga, kakak orang paling bangga Fanya masuk ke dokteran di sini, tahu nggak? Kakak orang paling bangga. Kakak bangga kakak bisa mulai dari kakak di sini. Terus kalau Fanya-nya gak maksimal yang sakit hati siapa, Nya? Kakak! Tapi kakak bisa ngomongin baik-baik. Kakak baik-baik ngomongnya. Kakak memang kayak gini ngomong sama Fanya. Kakak ngedidik Fanya. Kakak ngedidik Fanya karena kakak sayang.
Kapan kakak gak sayang sama Panya coba? Apa yang Panya minta? Apa yang Panya minta gak kakak turutin? Ada gak? Coba sebutin satu aja. Ada gak? Segitu loh sayangnya kakak sama Panya. Perasaan kakak sama Panya itu sama kayak perasaan mama sama Panya. Sama sayangnya kakak. Panya tengok kakak-kakak orang di luar sana banyak loh yang dia udah punya uang ditelantarin adiknya. Kayak mana kakak ke Panya? Itu kenapa? Karena kakak sayang. Harapan kakak besar sama Panya. Kakak tuh punya peran tuh double Fanya di sini. Kakak sebagai kakak, kakak sebagai mama juga sembuat Fanya di sini. Kakak penggantinya papa juga, kakak tulang punggung di sini. Ya udah pokoknya kakak di sini kalau ada nyanyi juga kakak rasa enggak bakal kepikiran kepikiran enggak bakal ngeliat nyanyi ngapain juga. Ya udah nyanyi mau ini, mau ini lagi beres-beres juga di atas. Udah, sama mama aja lah kamu, mama aja lah yang ngomong sama capeknya. Ini lebih capek nih kok. Iya, kakak masih tahu Fanya dengan cara yang baik, Fanya enggak terima. Kakak kasih tahu Fanya dengan cara yang tegas pun Fanya juga ngerasa kakaknya marah-marah. Oh. Ya mau gimana loh, kakak tuh harus ngapain? Ya, tapi kakak tahu nyanyi itu bukan orang yang bisa kakak nasihatin pakai cara kakak itu loh. Dia tuh enggak sukanya, enggak betah kalau nyanyi digituin. Ya kamu juga sampai dimanapun juga enggak akan betah kalau kamu dikasih tahu orang yang lebih tua kamu enggak terima. Mau di mana kamu tinggal? Enggak, di Medan nyanyi tahan-tahan aja sama mama. Ya karena mama gak pernah ngeliat kamu di saat kamu lagi kuliah kedokteran kan, gimana sibuknya kamu. Mama gak tahu gimana perjalanannya. Ya seru deh, aku nunggu mama aja biar mama aja ngasih tau. Dan jujur ku lelah, terpenjara dalam rasa ini. Ingin ku sudahi sampai di sini sebelum coba lupakan semua kenangan itu I gotta try to move on. Oke. Nah, udah gak apa-apa. Ini pokoknya kamu udah gak usah marah-marah. Oh gak apa-apa, siapa yang marah-marah? Marah-marahnya apa? Ya, ini semua aku yang salah. Bentar aja dulu. Mana? Bentar dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Aku yang salah ini sebenarnya. Apa lagi kamu yang salah? Sebenarnya aku yang nge-prank. Hah? Nadaku yang buat senyaman. Nadaku yang selalu tenangkan. Jauhkan sadari keraguan. Tiada yang sanggup memisahkan. Pegang saja janji dan percaya hanya kau satu. Jadi ini dia yang. Ini dia. Kemana rasa cinta ini? Sio sayang, jangan kau dengar. Percaya tong akan bersama. Sumpah satra menyesali hubungan yang sutra terkendali.